Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara membuat halaman seperti ini ya. Jadi, ini kan halaman horizontal, tapi di sini halamannya seperti ini dan menyambung dengan halaman sesudah atau sebelumnya. Nah, ini halaman 30, ini 31, dan ini 32. Jadi, untuk menyambungkan, tapi ini posisinya horizontal. Nah, terus caranya gimana Kak? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian arahkan kursor di bagian bawah halaman ini ya. Kemudian kalian klik kanan. Setelah itu kalian edit footer. Nah, jika sudah, silakan kalian menuju ke header and footer. Nah, yang ini ya. Setelah itu silakan kalian pilih page number. Nah, di sini ada page margin. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada halaman X ya. Nah, terus kalian pilih yang vertikal kanan. Nah, jika sudah seperti ini nih, silakan kalian arahkan kursor sebelum angka 31. Nah, setelah itu kalian backspace pada keyboard. Hapus. Nah, setelah itu, nah ini kan halamannya kebalik nih. Nah, kalian bisa blok, Kemudian kalian menuju ke save format. Nah, di save format ini di sini ada text direction ya. Kalian klik panahnya. Nah, di sini ada rotasi text 90 derajat. Nah, kalian pilih ini. Nah, setelah itu kalian pergi ke menu home, kemudian kalian ubah ke rata bawah seperti ini ya. Nah, ini sudah. Setelah itu kalian di bagian font ini kalian klik, terus kalian ubah menjadi Times New Roman fontnya, kemudian angkanya menjadi 12. Setelah itu klik enter. Nah, sekarang sudah seperti ini ya. Nah, untuk mengembalikan agar header footernya hilang gimana? Silakan kalian klik di tengah halaman dua kali, klik kiri di tengah halaman dua kali. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini. Dan ini sama ya, ini 31, 32, dan sebelum 31 ada 30. Nah, seperti itu aja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu menemukan kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.